Ya, sekarang saya berada di Royal Palace, istana kerajaan. Jadi ini komplek istana kerajaan Thailand. Satu lokasi dengan Grand Palace, ini ada Thailand Ministry of Defense, Kementerian Pertahanan Thailand. Lokasinya berhadapan dengan Grand Palace. Gedungnya cukup megah. Terus di depan ini banyak kita lihat meriam atau kanon. Banyak sekali dipajang di Kementerian Pertahanan. Nah, ini daftar nama-nama kanon. Jadi kanon-kanon tersebut masing-masing diberi nama. Kalau di Jogja umumnya pakai nama kiai. Kiai apa saja saya kurang begitu paham. Tapi ada juga namanya. Nih, kanon-kanonnya. Banyak sekali kanonnya. Pintu masuk. Nah, ini apa namanya? Ini Raja Thailand. Ini apa nama Ministry of Defense. Ini kanon lagi di sini. Tamannya cukup indah, bersih, tertata rapi. Inilah Kementerian Pertahanan Thailand. Cukup luas, cukup asri, cukup megah. Tempatnya juga tidak begitu crowded, jalanannya maksudnya. Trotoarnya besar, kita bisa jalan-jalan. Nah, sementara di sebelah, di depannya ini adalah Grand Palace. Ini Grand Palace yang dulunya istana raja, tapi sekarang dibuka untuk umum. Ini pintu masuknya di sini. Oke, kita tengok lagi ini Kementerian Pertahanan. Oke, kita masuk ke Grand Palace. Ramai sekali, di dalam ramai sekali. Banyak turis-turis dari Cina, kalau kita lihat itu, kita dengar pembicaraan mereka, komunikasi mereka itu sepertinya dari Cina. Ini rombongan atau sekeluarga gitu. Grand Palace, ikuti terus arahnya. Ya, ini sama seperti di Jogja, rupanya ada yang jaga ini, dua orang. Oke. Thank you.
ramai sekali. Wangjia